Kisha, Kisha kenapa nyiumin rambut adek terus? Kini dia nangis loh. Iya, soalnya rambut Sipa wangi, rasanya mau dimakan. Gak boleh lah. Ah, siapa yang mau makan rambut Sipa tadi? Ini. Siapa? Kisha. Kisha, kenapa mau makan rambut Sipa? Lah, ini kan bukan makanan, kasihan Sipa. Kalau mau rambut, nih Abi ada nih. Rambut nenek, pilih nih. Nih. Nah, kakak warna pink dan Kisha warna hijau. Warna kuning, guys. Ini Sipa dikasih enggak? Nih Sipa. Iya, dikasih nih. Nih. Ye, ini buat Abi. Coba buka. Nah, guys, punya Kisha udah dibuka nih rambut neneknya. Udah ubanan. Ubanan. Kalian pernah mencobanya enggak, guys? Enggak. Gimana rasanya ya? Komen ya, guys. Sipa. Sipa lagi main apa? Sipa, lagi main apa? Lihat dong. Wah, dia enggak mau, guys. Wah, ternyata ini pulpen, guys. Pinjam dulu dong. Wah, Sipa dapat dari mana ini? Lucu sekali. Pulpennya ada kipas angin gitu ya, kipas angin. Ada buat kipasan gitu, guys. Waduh, enggak mau. Wow, ini pulpen, Dek. Wah, hati-hati, Dek. Nah guys, ada pulpennya guys, bagus guys. Tuh, dia marah guys, udah dia marah. Guys, Sakila pulang sekolah guys. Tadi Abi lupa jemput, telat. Lah, kakak pulang jalan sendiri? Iya. Maaf, Abi lupa. Telat guys, capek nggak? Dibuatin buah segar-segar dong. Oh, main segar-segar? Ya udah deh. Karena Abi lupa, Abi kasih yang segar-segar, oke? Okay? Kita ambil dari kulkas guys. Dia pengen yang segar, ada yang segar. Ini buah jambu. Tadah, buah jambu segar. Nah guys, buahnya udah dicuci bersih. Sekarang kita potong-potong. Biar Sakila nggak marah lagi karena Abi telat jemputnya. Potong gini ya, biar estetik. Sekarang kita tambahin. Apa ini? Hah? Ini kita tambahin bubuknya. Ada tiga jari capi juga. Emang ada capi. Tada, buahnya udah jadi. Nih, cobain satu dulu. Oke. Enak gak? Enak kan? Enak. Guys, pulang sekolah, Sakila langsung minta antar ke toko peralatan sekolah gitu. Katanya mau cari kotak pensil guys. Sakila pun mulai memilih-milih guys. Lama sekali tahu dapet yang warna biru awan gitu guys. Nah ini penampakan kotak pensilnya. Lucu gak sih guys? Ternyata bukan hanya kotak pensil yang ingin dibeli Sakila. Dia juga pengen beli pensil warna gitu guys. Pada waktu ingin membayar, kita ketemu gantungan kunci lucu gitu guys. Squishy bentuk es krim. Tapi kita gak jadi beli soalnya duitnya udah habis. Ayo coba buka kak, teman-teman mau lihat dalamnya. Siapa tahu ada duit. Enggak. Duit lah dipakai beli ini. Iya guys, jadi tabungannya habis buat beli ini tadi. Nah coba dalamnya, duit. Bukan. Wah dalamnya kayak gini guys, polos aja, gak ada duit.